Sementara itu, saudara, informasi dari calon wakil presiden Koalisi Perubahan, yakni Mohaimin Iskandar, yang merespons pantun dari calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di malam pengundian nomor urut. Caimin menyebut, masih ada rindu di antara kita. Pantun capres nomor urut, pantun capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kawan lama jangan dilupa ditanggapi calon wakil presiden Koalisi Perubahan Mohaimin Iskandar. Caimin menyebut pantun itu menunjukkan persahabatan dirinya dengan Prabowo meski sudah berbeda pilihan di Pilpres. Dengan berseloroh, Mohaimin bilang itu artinya masih ada rindu di antara kita. Itu wujud bahwa kita ini bersahabat. Wujud bahwa bersahabat dan berteman itu harus dijaga meskipun berkompetisi. Yang paling penting masih ada rindu di antara kita. Yeah. Satu, satu, dua, cempaka biru. 3-4 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Pantun yang dilontarkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentu bukan tanpa makna. 15 bulan Prabowo dengan Mohaimin Iskandar bersama, keduanya akhirnya memilih pilihan masing-masing untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Calon Wakil Presiden Koalisi Perubahan nomor urut 1 Mohaimin Iskandar dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD pun tak mau ketinggalan saling turut beradu pantun. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor 3. Nomor urut ketiga kandidat Capres-Cawapres sudah di tangan. Para Capres-Cawapres pun siap menanti peluit kampanye dimulai pada 28 November nanti. Tim Liputan, Kompas TV.